Ada tuh. Saya ini ibunya Pak Ferry. Ibu udah berapa kali ke rumah ini? Baru, baru sekarang. Oh, baru sekarang. Yang sering kok di suaranya soalnya. Yang sering kakak ke sini? Pernah? Enggak. Enggak. Bukan, udah waktu itu. Oh, udah pernah ke sini. Udah pernah ke sini. Aku mah udah berapa kali? Kalau mami baru pertama. Sebelumnya sini udah ada komunikasi ke Mbak Vena? Ya, tiba-tiba aja surprise aja. Kenapa? Apa? Kenapa? Itu mobilnya ada. Pak, mobilnya itu ada, Pak, dua-duanya. Kasihan gak bisa ngomong. Kenapa? Kenapa, Pak? Iya, mau. Pak, kenapa? Nggak boleh masuk. Kenapa? Jadi? Iya, saya nyari Bu Pena. Mau ketemu. Udah jalan. Ini mobilnya dua-duanya ada, Pak? Iya, mobilnya dua-duanya ada. Iya, mobilnya ada tuh, Pak. Kasihan lagi sakit loh, Pak. Ya udah deh. Kita nggak maksa kok. Nggak apa-apa. Kalau nggak dibukain, yang penting saya udah pengen silaturahmi ya ke sini ya. Nggak apa-apa. Tapi tahu nggak, Mami, maksudnya Mami orang tua dari Mas Ferry mungkin nyukurinnya nggak tahu atau gimana, Mi? Kenapa? Udah dikasih tahu tadi ya, Mia? Udah dikasih tahu belum, Mi, kalau Mami adalah orang tua dari Mas Ferry? Udah, dibilang ya tadi. Saya kan Bapak ini bilang, Ibu dari mana? Saya ibunya Mas Ferry. Saya bilang gitu. Ya, terus masuk ke dalam, katanya. Saya bilang dulu. Tapi keluar lagi, nggak ada katanya. Kayaknya udah pergi. Lah, itu mobilnya kan ada dua-duanya. Tapi nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa kalau... Tapi itu benar mobilnya Mbak Pena ya, Mi? Kenapa? Itu benar mobilnya Mbak Pena ya, Mi? Iya, itu dua-duanya. Mobil yang satu Perindo, yang satu mobil itu biasa suka buat nganter Mbak Pena, nganter Pania. Ya udah nggak apa-apa deh. Mungkin belum berkenan kali ya. Udah jauh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kan nggak mau ngasih tahu tiba-tiba aja, siapa tahu ya. Saya diterima gitu, karena kan telepon juga nggak diangkat, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, Mas ya. Samik mana? Ini. Mas enggak apa-apa kalau mungkin bisa dihubungin dulu. Ya, mungkin ya. Tantar saya ini di deh. Mami ini enggak kuat diri lama-lama dia. Baru ke sini. Berarti ini Mami maksain ya keadaan sakit untuk datang ke sini ya. Iya, Mbak ya. Pengen komunikasi ya kan bagaimana gitu saya sebagai orang. Terus baik duduk aja ya. Ya kan? Mami kecewa enggak mikir tapi bukan gitu nih. Ya iyalah kecewa lah soalnya saya orang dihargain gitu. Enggak apa-apa. Ya nanti mau coba hubungi. Oke, iya nanti di mobil. Ya maminya mau konser. Siap. Oke. Bisa lu Mami. Awas, pintu. Nanti lihat dulu aja ya. Pulang aja. Yang penting Mami udah itikad baik, udah datang ke sini. Oke, tutup dulu.